Parang Rembusu petani jamur ya. Juragan korban baru korban lama iki apa iki lagi harus gawe meneh. Juragan jamur. Assalamualaikum. Halo Mas Bro, selamat pagi. Kali ini panen. Kubung Mas Bro kameramen. Kapasitas 8.000 backlog ya. Ya ini tadi ada 5 orang ya. Ini Bapak Guru, calon petani baru kita, korban kita. Selanjutnya. Nah, korban selanjutnya ini juga mau ikut. Dia ikut panen satu kali ini hari ini di kumbung. Oh, kumbung belum belum terlanjur terjun ke jamur, tidak usah. Mas Bro. Nah, ini duitnya oke. Ini sing panen. Sudah selesai packingnya, tinggal di timbang ini juragan jamur. Ini korban baru, petani baru Pak Guru. Bareng ngerti hasilnya nek urung kaset aja dipikir pindu los dol. Dia seorang guru dan terjerumus ke lembah penerjamuran. Walah hudut. Oleh. Mas aku ya. Ya oleh. Ditonton murid-muridnya. Pak guru ya hudut. Ini dapat 10¼ karung ya. Ini panen kedua, kumbung 8.000 kapasitas. Penampakan di dalam seperti ini, Mas Bro. Ini sudah depan belakang. Sudah depan belakang di panen. Yang pertama itu dapat 6 ton, 6 kintal, maaf, 6 kintal. Ini panen kedua belum tahu berapa kisaran ya. 9 kintal sampai 1 ton. Satu ton kurang dikit sepertinya sih. Seperti itu. Kalau untuk kumbung belakang rumah saya, kumbung belakang rumah saya kemarin ya, itu panennya tidak bareng, saya duluan terus baru di kumbung Mas Bro kameramen. Kemarin dapat panen kedua kumbung belakang rumah 5.000 backlog, dapatnya 6 kintal lebih sedikit seperti itu. Nah, untuk kondisi jamur sekarang itu fresh ya, usahakan jangan ada ada kandungan airnya di daun jamur karena itu bisa mengakibatkan harganya yang dipotong ya.
sayang sekali harga dipotong, mending di sedikit fresh. Ini cuaca hari ini sangat terik, panas. Kondisi jamur juga oke. Ini tidak di anu ya, tidak diambil ya hari ini karena muatan dari pengepulnya juga sudah over ya, kita ngalai bawa kendaraan kirim sendiri. Seperti itu. Wah, ini lupa enggak dipanen ini. Lupa tidak dipanen. Masih hampir ketinggalan. Nah, kondisinya maaf ya, tangannya habis petik ya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Gelabut. Gelabut tapi tidak mengandung air di daunnya, seperti itu. Itu aman. Harga stabil. Kalau yang agak basah atau yang basah itu pasti harganya dipotong. Seperti itu. Nah. Lumayan itu. 8 backlog ini yang disortir ya. Ini dulu yang disortir. Tapi masih ada 5-6 yang tumbuh. Ini dulu kena hama, hama krepes ya. Hama krepes disisihkan di sini. Nah, ini sehabis pasca panen ya. Sehabis pasca panen, ini nanti ditutup kembali. Tutup kembali, jadi digelapkan untuk memicu pertumbuhan pinhead yang akan tumbuh ya. Karena kalau panas, takutnya kondisi lubang itu kering. Kalau kering, itu nanti seperti kapasnya ya, miseliumnya ini seperti kapasnya ini tidak bisa merambat semua karena kalah sama angin yang kencang sama panas. Biasanya seperti itu ya Mas Bro. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya sehabis timbang saya kasih tahu berapa. Kalau punya kumbung belakang rumah itu kemarin rata-rata 1,3 on atau 0,13 kilo ya. Parang rembusu petani jamur ya. Juragan korban baru. Iki apa iki? Lagi arep gawe meneh. Dapat 10 karung ya Mas Bro. 10 masih lebih seperempat. Ini kisaran seperempat. 20-an 15-an kilo. Ini panen kedua kumbung 8.000 backlog punya Mas Bro kameramen. Oke Mas Bro, sudah selesai. Ini panen kedua dapat 0,12 kilo atau 1,2 on. Mirip-mirip sama yang belakang rumah ya. Kapasitas sama 5.000 backlog. Oke, cukup dulu sekian video kali ini. Kalau belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kalau ada
kritik yang membangun silahkan tulis di kolom komentar. Untuk itu cukup sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.